Itu juga mungkin berlaku untuk juara Liga Super 9 kali, Johor Darul Ta'zim, JDT. Dengan Liga Super berkembang kepada 14 pasukan musim ini, Harimau Selatan berkemungkinan akan menghadapi saingan yang lebih sengit. Pekan Ramli berkata sejak 9 musim lalu, JDT secara autopilot dalam perjalanan mereka untuk merangkul kejuaraan Liga Super, pasukan kini lebih berani dengan bajet lebih besar. Ini petanda baik dan lebih kepada amaran awal untuk JDT, kerana kami dapat melihat pasukan yang kuat seperti Kedah, Selangor dan KL City. JDT juga sudah bersedia, tetapi ia akan menjadi menarik untuk melihat mereka berhadapan, kerana mereka adalah pasukan yang sangat kuat yang tidak berputus asa. Jadi kita akan mempunyai perlawanan yang hebat di masa hadapan untuk mengagumi.